satu salah dalam bijar. Bagus kedua kali Fajar. Lepas juragan Bundar angkat ke belakang 1-2. Fajar sebelakang diri ke belakang sama Aju Cipakon. Rudy pendapatan Adidas angkat ke belakang Herdi Rudy. Rupo angkat ke depan berjawab semua Adil Mati. Lonjol ke belakang Bintar Mahal angkat ke depan Rudy. Kiplar Bintar Mahal Adidas angkat ke belakang Rudy. Bola pertama, satu babak lagi tim dan kabar wasit ada Dimas Satria satu jam. Apa sehingga Libre pendapatan Yudu Boho? Apakah boleh ambil mati ke belakang? Pendapatan saja kami dari tim bola poli carikan. Nanti tangan Ayu Fandi, membuka angka pertama untuk kita dengan 1-0. Konsep Ramiran Yudu Boho. Satu rancangan kita lakukan satu tapi lalu Broho lepas sudah Broho pastilah jurus Peter antara Bima Satria penjaga terhadap Peter satu sempat kendal dari jurus Peter kali ini menyebabkan kedudukan satu sama di set yang pertama. Kembali dari tim bola voli Jibutan di sana kuasai berada Zafran Reza. Reza Zafran satu pelatih ke belakang Apil Fadi mengalihkan Broho satu pintu. Dari Prabu Jawa balas gerak baik masih kita berangkat untuk tim bola balik carikan 2-1 masih di set yang pertama. Sektor ini bicara bagus nah, konsentrasi di bola tenang siapa lagi yang dibikin bagus asal tuh acak-acak servisnya bagus lepas sudah apa sih dah kira Hendi antara Dimas 1-1 tiba saja berapa kali 1 Rimo Adi Fadi berapa tangan Dimas Satria Capi termahal 1 serangan satu gol sekali ini sehingga menambah angka kembali untuk tim bola poli Jibutan sementara berimbang 2 sama di set yang pertama. Julius Peter Misara capek servisnya Peter ke belakang kita patuh langkah di gol sama Fajur atau pendekat Adi Fadi Jawa Wimo satu gol poli kali digagal dilancarkan Alessandro sehingga membuat angka untuk tim bola poli Jibutan 3-2 di set yang pertama. Masih kuasa berada Julius Peter capek servis ke bawah di Fadi Anugroho akan depan dari Aju Cipaka. Satu touch dari Nuroh Hindari menambah angka untuk tim bola poli carikan kembali terimbang 3 sama tercaci di set yang pertama. Dari jauh di sana, tim bola poli carikan kuasa berada satu servis lepas di dapat Peter menghalukan Dimas Satria kembali Nuroh satu serangan berhasil dilancarkan Nurohim atau berangka beruntuk Jibutan 4-3 Nurohim sendiri berangkat servis di sana luas saya bola kita dengan jumping servis yang Nurohim telah datang ke hari bagus menghalo Nurohim aman ke bola Alessandro di atas berarti yang menghadang satu serangan dari Alessandro atau berangka kembali berikan 4 sama masih di set yang pertama ini Ajun Subarga di sana servisnya Ajun pelan datangnya anak dan atas 1-4-3 satu serangan dari serangan Hendri Rudi juga berhasil mengejar di pertahanan tim bola dari carikan kembali memimpin Jigu dan 5-4 Anang berhaya di sana satu konsentrasi dropping-nya Anang apa sehingga Rizal setelah dan berwakan dengan batu lagi kuat terkapur Rizal aman dan berwakan kepada Ajun Subarga ada Nurohim menghalau Adipa Sapi antara Peter namun serangan Peter dari pemenangkan blok yang cukup rapat dari tim bola poli carikan sehingga kembali berimbang 5 sama di set yang pertama Alessandro di sana satu blocking Alessandro pastinya Gatot sebelah Dimas Satria akan ke belakang kembali berhasil dari satu serangan dua hit dilancarkan dengan baik blocking yang menjebol pertahanan tim bola poli carikan kembali menambah angka untuk Jibutan 6-5 Hendri Rudi satu servis lepas sudah Rizal kurang sempurna dan Nugroho menghalau serangan Adil Fadi satu kesalahan dari Adil Fadi kali ini menjubah angka kembali tambahan untuk tim bola poli Jibutan 7-5 kembali Hendri Rudi satu servis lepas sudah Rizal menghalau Nugroho ke depan dari Adil Fadi namun sayang kali ini satu attack error dari Adi Fadi kembali menyebabkan keunggulan untuk Jibutan 8-5
masih Hendri di sana. Satu slot saja Hendri ke belakang Rizal mengalahkan dua orang angkat di belakang Azir. Satu blokos dari jurus Peter dari bola keluar sehingga penambahan dan tambahan untuk tim bola voli carikan 6-8. Akhir panggil di sana lepas jelas siapa sehingga Hendri sepeda kakir satu blokos Zafran Reza tetap akan kembali untuk Jibutan 9-6 dari tim bola voli Jibutan bersiap-siap di sana. Asal kreator serangan dan Dimas Satria satu acak-acak jumping servis lepas sudah dari pasirnya Ajun Jumarga agak tubuh hukumkan tutup dari Rizal namun dari terbentuk sebab yang cukup tinggi dari itu tim bola voli Jibutan merasa kemauan diminta dari tim bola voli Carikan. Kita kembali ke pertandingan saudara di sana Magia Dimas Satria satu jumping kembali lakukan sudah dari Beno mengurang sepatu bawah maka berada mandi mendapatkan berada bagus masih ada Ajun Subarta satu tipuan di terpang hal Adimas angkat ke belakang Nur Wahid kembali satu sejabatan dengan baik dari Nur Wahid dari merambah kembali ke bulan untuk Jibutan 11 melawan Amisyet yang pertama masih ada Dimas Satria di sana jumping servis kita tinggal lepas juga masih ada libero apakah mencoba serangan kita Rizal satu serangan kembali terbentuk dari tim bola dari Jibutan kembali angka melaju untuk Jibutan 12 melawan 6 terpaut paruh angka kedudukan sementara konsentrasi kembali ada Dimas Satria jumping servis kembali lepas juga atas yang dibiru Nugroho akan ditang Ajun Subarta berhasil dari satu serangan BTT dari Ajun Subarta tambah angka untuk tim bola voli carikan 7-12 Nugroho di sana satu servis pelan datangnya keliling langkahnya Dimas Satria kembali tidak ada blok yang menghadang dari di samping variasi dilancarkan dengan baik dari tim bola voli Jibutan sehingga tambahan angka sementara 13 melawan 7 di set yang pertama Raiza Jabran di sana satu kuat set belas sektor di samping pelatih lepas sudah di bero set belah kedua angka dilapis satu juga dari bagus kali ini tambahan angka untuk tim bola voli carikan 8-13 bagus dari tim bola voli carikan. Kuasa sektor ini kita nantikan satu servis yang bagus. Apabila bagus kali ini memajang keluar. Sayang satu servis error. Menyebabkan jatuh tim bola voli Jibutan 14-8. Peter, Julius Peter, jatuh servis nantikan kita satu kartu. Apabila kelas seberangan dua akan kita satu kita Alessandro. Satu semuanya dari tim bola voli Jibutan. Kenapa akan kabar untuk tim bola voli Carikan 9-14. Acak-acak Rizal mendapatkan servis dari Rizal. Apalagi gagal jadi terpahal dengan ada Dimas angkat ke belakang Nur Wahid. Walaupun sempat terbentuk namun lolos. Satu setelah bola dan angka pertama untuk tim bola voli Jibutan 15-9. Konsentrasi kembali Nur Wahid. Satu jumping servis Nur Wahid. Satu is. Tambah angka untuk kembali tim bola voli Jibutan memimpin 14-9 di set yang pertama. Masih Nur Wahid kembali di sana sektor kanan. Mencapai servis lepas sudah. Kali ini satu servis error dari Nur Wahid. Menambah angka untuk tim bola voli Carikan 10-16. Ajun Subarga. Setelah saya berada dengan servisnya Ajun. Menuju ke kami terpahalakan ke Rudy. Kembali satu variasi dilancarkan dengan baik dari tim bola voli Jibutan 17-10 memimpin 7 angka. Anang Muhayyan di sana satu servis yang Anang apa sehingga bagus sebelah satu berangkat ke belakang satu serang Ajun Subarga sayang satu semes keluar dari Ajun tambah kembali untuk tim bola voli Jibutan 18-10 Jibutan di sana Anang Muhayyan sektor kiri satu konten pelat saja Kalizal ada gol mencoba satu kelepatan Alessandro tercover Peter akan dibuat satu gol dapat Reza masih terpertahankan dengan baik akan dibuat mencoba satu dalam Adi satu gol sekali dari dua angka untuk tim bola voli Carikan 11-18 Alessandro di sana satu kontennya Alessandro
sayang servis error dari tanggal 1 tambah angka pun untuk jidupan 19 melawan 11 Hendy Rudy di sana ulas 11 sektor dalam satu kompingnya Hendy apa sehingga Rizal keluar seberapa apa dulu angka jempol Adi Pati terkah pernah dekat pembelah timas sambil ke belakang kembali ke Hendy. Salah tentu diduga dari tim bola voli jidupan kami kembali menambah keunggulan untuk tim bola voli jidupan 20 melawan 11 di set yang pertama Hendy Rudy kembali di sana satu servis Rizal keluar seberapa over pass Peter Mahal angkat ke belakang satu serangan kembali Peter satu serangan dari Julius Peter menambah keadaan untuk bola voli jidupan 21 melawan 11 Hendy Rudy kembali di sana satu servis lepas sudah Rizal keluar serta bagus kepada Adi Madi masih tetap dengan baik Nuno ke belakang Acun Sutana namun pertahanan yang cukup kokoh dari tim bola voli Jitudan sehingga angka pelaju kembali pun itu 22 melawan 11 di set yang pertama masih kuasai bola di sana Hendy Rudy kembali sektor kanan satu servis Iber kurang sebelah kembali ke Broho akan ke tangan Adi Madi tertangkap dengan baik Adi Mas Adi akan kembali Peter satu perempatan saja dari Julius Peter cukup menambah satu angka tambahan untuk tim bola voli Jitudan 23 melawan 11 Hendy Rudy kembali melakukan servis lepas sudah pasca jari jauh Ugo satu tipuan kembali resip pertama yang kurang sempurna dari tim bola voli Carikan sehingga menambah keunggulan 24 melawan 11 di set yang pertama Hendy Rudy kembali satu fatih telah cacat di sana Libero Ugo angkat ke depan kedua pas sudah ada mati dari satu serangan berhasil memperkecil detik dalam untuk tim bola voli Carikan 12 melawan 24 Adi Fadi di sana satu servis lepas sudah lalu di mahal angka kita katai Peter atau selamatkan Rizal angka kita dibuat saja kapan kepada kita Sandra kata Rudy dibuat ke belakang Libero angka telah dibuat satu serangan kali Rizal ada kapan dulu di sana satu serangan satu serangan terkesan dari Nurwakil dari Magri di set yang pertama untuk kemenangan tim bola voli Jitudan. Kembali di pertandingan di set yang kedua di sana Rizal satu servis terangkat Peter angkat ke belakang di Julius Peter satu serangan pertama dari tim bola voli Jitudan membuka angka pertama di set yang kedua 1-0 akibat satu lagi sana konsentrasi center kanan kita dengan Jampel yang dilih Jampel servis lepas sudah Adidas satu servis error dari Adidas Satria atau panang untuk tim bola voli Carikan satu sama mencoba satu serangan di sana dalam diri satu kontennya diri lepas sudah ke belakang ada kapan cederaan ada Adidas satu di gol satu bola pun yang gagal dari tim bola voli Jitudan pada untuk tim bola voli Carikan 2-1 ini set yang kedua masih di sana kuasai bola kembali satu topi ke belakang kena kapten cederah ke kira anak Nur Rahim mencoba satu serangan kali ini berhasil serangan dari Nur Rahim sementara berimbang kedudukan 2 sama di set yang kedua Reza Cabran kuasai bola ke sektor diri Reza satu potek pasir sebelah dari sana tak bisa satu gol. Kali ini terbentuk satu serangan dari bagus tim bola voli Carikan. Tambah angka untuk tim bola voli Jitudan 3-2. Masih Reza Cabra. Satu potek kembali ke belakang Libero. Tetapkan diri ke belakang Ade Madi. Berhasil satu serangan dilancarkan Ade Madi kali menambah angka. Berimbang 3 sama di set yang kedua. Bagus sektor ini siapa yang gitu satu servisnya bagus apakah ke belakang baru di mahala di masa ke belakang dari Peter satu tipuan saja dari Julius Peter cipta rapat tambahan atau untuk tim bola voli Jitudan kembali memimpin 4 melawan 3 set yang kedua Peter sendiri di sana konsentrasi sektor karena capek servis satu pasirnya dijarkan ke diri kembali ke acun satu sentuhan bola dari tim bola voli Jitudan sehingga menambah angka untuk tim bola voli Carikan 4 sama kembali sana Adi Fandi satu servis Nurwakil menghalau ada quick ball namun hanya tercover dengan baik berapa tercover di sana Nurwakil mencoba satu serangan
namun terpecahkan dari satu serangan Nurofi. Tambahannya untuk tim bola voli Carikan kembali berbalik memimpin 5-4. Adil Mandi di sana. Sektor dalam satu servis. Satu kesempatan terbuat dari Adil Mandi. Tambahannya untuk tim bola voli Jindutan 5-1. Nurofi jantung servis saluran. Satu jantung servis terlalu rendah dari Nurofi. Atau bahkan jadi tim bola voli Carikan 6-5. Acun Subarga konsentrasi sektor kanan pentingnya Acun. Atas tidak berhasil seberapa Dimas Satya di sana tapi satu kesalahan kembali dari tim bola voli Carikan menambah keunggulan untuk tim bola voli Carikan 7-5. Acun sendiri lakukan servis kembali tapi terhalau Dimas Satya satu gol. Pertama Mohaya dari dengan satu kubur akun dengan baik. Atau bahkan untuk tim bola voli Jigudan 6-7. Atau Mohaya di salah sektor kiri bersiap-siap lakukan servis satu potong saja. Apa sejak jalan sempurna atau di belakang Acun Subarga. Satu tim kembali kali ini berhasil dari Acun Subarga. Sehingga satu angka pertama untuk tim bola voli Carikan 8-6. Alessandro Aksentor kini kita dengan satu poting. Apa salah Julius Gora sebelah ada Kator aman terbelah Rudy Freeball. Apa sih cari jalan sebelah tadi akan kebakar Acun Subarga atau cover kembali di mencoba serangan di jalan dari Rizal. Dari satu serangan dari Rizal bola keluar jauh masih dapat bakar untuk tim bola voli Jigudan 7-8. Terpaut satu angka. Henry Rudy di sana lepas sudah Henry lalu pilih berat sebelah bagus ada Ria satu serangan kembali satu attack error dari tim bola voli Carikan lalu diberikan 8 sama. Kita kembali ke pertandingan satu servisnya Rudy apa sih kali berangkat dulu satu tipe tercover Rudy satu tipe kembali aman tapi ke belakang kembali Rizal. Cukup mengejarkan satu tipuan dari Julius Pintaro. Tampak angka untuk tim bola voli ini Jigudan saat memimpin satu angka 9-8. Henry Rudy kuasai bola satu servis lepasnya. Ada di bola di atas kelas satu gol. Satu tipuan dari Bagus tim bola voli Carikan menambah angka. Kembali terimbang kedudukan di set yang kedua. Sokododo sektor kanan ada Rizal di sana. Acak-acak Kelvis melakukan dua Rizal. Satu servis lepas sudah. Pasirnya sempurna antara Dimas Wibo. Satu bola kuih dari Zafran Reza kali bola keluar. Sehingga kembali memimpin untuk tim bola voli Carikan 10-9. Memimpin satu angka. Masih Rizal di sana. Kuasai bola satu servis kembali. Rudy kelas sempurna kelakatan dulu. Tidak cukup sempurna dilakukan dari Adimas Satria. Kembali berikan kedudukan tersaji 10 sama angka kebar di set yang kedua. Asal kreator serangan Dimas Satria. Asal pelacacan camping servis dengan kelana Dimas. Satu servis pelacacan ke kami. Akhirnya menghalang angka ke Adi. Apakah Rudy terhadap Dimas akan kembali Bidor. Bidor. Satu SR Julius Bidor kembali menambah tambahan angka untuk Jigudan. Kembali terpaut satu angka 11-10 di set yang kedua. Adimas Satria kembali melakukan servis di sana. Kembali acang-acang camping kembali melakukan lepas sudah. Satu servis keluar. Tambahan angka untuk tim bola voli Carikan berimbang 11-11 di set yang kedua. Sang kreator serangan dari tim bola voli Carikan serati. Ambil acang-acang serang 1-3 lepas sudah dan katok seberang kita kini. Zafran Reza. Satu selebaran menghujat dari Reza Capran dari berapa angka untuk tim bola voli Jigudan kembali menurut satu angka 12-11. Capran Reza sektor kiri satu floating lepas sudah Reza angka kita dream atau cepat satu cara Adil Fandi. Sayang kali ini satu semes bola keluar dari Adil Fandi menambah tambahan untuk tim bola voli Jigudan 13-11. Masih di sana Reza Sabang. Asal bukan tiga Reza lepas juga. Adil Fadil angkat ke belakang kembali. Adil Fadil mencoba satu serangan.
Satur attack error kembali dilakukan Adi Pandu. Sehingga Tabran akan kembali melaju untuk bola kali Jiguda. 14-11 di set yang kedua. Masih Reza di sana. Lepas sudah pasca Jali Bero. Akankah bagus kepada Adil Cipaka? Ataukah pernah Hedri Rudi? Pendapatan Adidas akan kebakar Hedri Rudi. Satu di bola. Gagal dari tim bola kali carikan Tuan Rizal. Kembali Tabran langkah untuk tim bola kali Jiguda. 15 melawan 11 di set yang kedua. Reza Capra lepas sudah kembali di Bero mengangkat diri satu kali gol. Dibuat saja dari bagus. Cukup pengecah pertahanan tim bola kali Jiguda sehingga berapa angka 12 melawan 15. Bagus di sana. Asetor diri kita nantikan siapakah yang ditutup bagus. Apakah akan dapat satu syar kejap bagus lepas sudah. Rudi Sakura kata Dimas bersama Bidol. Serangan terbentuk dari tim bola kali Jiguda. Kembali menambah keunggulan untuk tim bola kali Jiguda. 16-12. Julius Peter mencapai servis lakukan sudah kepada Rizal Cemperakan B. Satu perlawan Acik Sudaka. Satu touch bola dari tim bola kali Jiguda. Tambahkan untuk tim bola kali carikan 13-16. Hampir waktu lepas lepasnya pintar sebelahkan ke belakang. Satu tipuan saja. Satu praktis dari tim bola voli Jiguda. Menambah tambahan angka untuk tim bola voli carikan 14-16. Hampir waktu kembali lepas sudah pasnya pintar angka ke belakang. Lepas lurus. Masih terkabar tidak baik. Adipas satu yang ke belakang dari Hedri Rudi. Satu serangan touchball dari tim bola voli carikan menambah tambahan angka untuk tim bola voli Jiguda 17 melawan 14 di set yang kedua. Untuk menghadapi tim bola voli Jiguda malam kali ini di babak delapan besar masih Nurakim satu servis gol, satu servis error dari Nurakim. Tambahan angka untuk tim bola voli carikan 15 melawan 17. Ajib Sibarga di sana, satu voting lepas sudah Rudi Pahala Adipas Satria. Satu tipe saja kali terkapal pajak di sana. Pelabatan bulan, ribol kapal ke belakang. Adipas di menghalangkan diri satu tangan satu penyelam pajak. Satu serangan dari pajak dari Jiru menunjukkan di penahanan di bola beri Jiruka. Sehingga perabat 16 melawan 17 di set yang kedua. Ajib Sibarga di sana, satu voting saja lepas sudah. Akan terbelah sebuah juru Peter, akan terbelah Hedri Rudi. Akan terbelah dengan baik, satu serangan kali ini. Aman berhayat, satu kesalahan dari tim bola kali Jiguda. Berimbang kedudukan 17 sama di set yang kedua. Masih Ajib sendiri bisa melakukan servis lepas sudah. Kembali Adipas Satria, kembali Rudi. Satu blackout dari tim bola voli carikan. Maka panangkan dari tim bola voli Jiguda 18-17. Anak Bohayan di sana. Setor karena mencoba bebal serang satu kali. Lepas sudah ke belakang. Di sana ada Fardi atau kebal satu bingung. Ada satu. Terkapal dengan baik pacar satu depan. Berwaki antar Adimas kedua bingung. Sayang satu serangan dengan garam pincar kali ini atau menangkan dengan baik dengan pertahanan yang cukup rapat di bola boleh carikan kembali terlibat persegi 18 sama Alessandro di sana satu servis lepas sudah Peter Pahala atas dengan satu pinggul satu serangan di sana terpatahkan belakang dari tim bola boleh carikan satu angka memimpin tim carikan 19-18 di set yang kedua memaksa tim on diminta dari tim bola boleh Jiguda. Alessandro satu kontin Alessandro api termahal satu pergelamatan di sana kapal amankan Hedri Rudi menjelang satu serangan kembali berhasil satu serangan dari Hedri Rudi tambahan angka untuk tim bola voli Jiguda 19 sama di set yang kedua. Masuk servis ambil langkah dengan satu kontinnya lepas sudah diberangkat diri kembali karena pajak di sana satu serangan kereta sudah dari tim bola voli Jiguda tambahan angka untuk tim bola voli carikan 20 melawan 19 di set yang kedua. Ada Fajar di sana. Konsentrasi belakang satu jam tengah Fajar lepas sudah satu servis voli.
salah satu pemain dari tim bola voli Ciputa tambahkan untuk tim bola voli carikan kembali 21 lawan 9 Fajar kembali lakukan jumping lepasnya satu servis keluar kali ini dari Fajar. Satu angka pun pertama untuk tim bola voli Ciputa kali mengisi 20 melawan 21 di set yang kedua. Akibat Satria di sana konsentrasi satu shooting. Satu set di sempat lagi beres sebelahnya di satu part untuk kembalian. Dapatkan kembalian untuk tim bola voli carikan 22 melawan 20 di set yang kedua. Masih sang kreator serangan di sana di satu ancang-ancang kita latihan shootingnya di ketik saja ke belakang ada kreator akibat sang kreator tadi. Satu serangan tak terkenduk dari tim bola voli carikan tuan juru spinner. Tambahkan untuk tim bola voli Jukitan 21 melawan 22 merapat kedudukan sementara. Dan tiga Reza Capang satu pas dengan Fajar seberangkan diangkat ke belakang satu serangan kali lanjut selamat. Tambahkan kembali untuk tim bola voli carikan memimpin 23 melawan 21. Konsentrasi center dilihat siapa dia dianggap bagus. Asal tua cacang kita dengan servisnya bagus. Ambil langkah ke depan servis lepas sudah. Rudy menghalang akibat satu kita judul Peter. Satu serangan dari judul Peter. Nampaknya satu telah saya salah metol. Dari tim bola boleh carikan menambah angka untuk judul dan 22 melawan 23. Judul Peter di sana. Cantik servisnya Peter. Lepas sudah. Fajar sebelah ke bisa dikenal akhir Cibata. Namun pertahanan yang cukup kokoh dari tim bola voli Ciputa sehingga bisa menyamakan kedudukan 23 sama di set yang kedua. Julius Peter kembali melakukan jumping lepas sudah Fajar sebelah pendapatan di akan depan Adi Fandi satu serangan. Hari ini satu serangan berhasil berangkat Adi Fandi sehingga memimpin satu angka 24 melawan 23 di set yang kedua. Adi Fandi sendiri di sana sektor kanan mencoba melakukan satu serangan Adi Fandi rotinya Adi lepas dia ke roti kurang sebelah di mas Sabra Hedi Riki kemudian Adi Fandi di sana kurang ada lama mahal Rimbal atas tinggal Sabra akan bagus akan kita mencoba saling dalam pelayanan. Kali ini saat berkembang di set yang kedua untuk tim bola voli carikan 25-23 kedudukan satu sama.